Kita langsung menuju ke spot ya kawan-kawan. Setelah jalan kita ketemu rel lagi. Calon spot kita itu stasiun Cirebon. Ini tibernya. Baiklah teman-teman, kita sudah tiba di kawasan barat stasiun Cirebon. Pak Lurah bersama Mas Arka. Di sini kita di Cirebon ada siapa aja nih? Yo, halo, ada Dimas di sini. Eka. Rama Pauji. Mas Mabrur. Kereta terdekat apa nih, Mas? Argo Burung Anggrek. Argo Burung. KA1B. 1B. Terus ada semen enggak sih nanti? Semen Arja Purwo. Semen 36. Arja Purwo. Yes. Kosong berarti. Ngisi. Oh, dari AWN. Oh, iya. Dari sana berarti ya? Yes. Mantap ini spot sore ya. Kalau konte udah hopeless ya? Konte 2520 sama 2518 kemungkinan. 2518. Dari barat semua dua-duanya. Isi dong. Iya. Mantap. Oke, kita merekam masuknya rangkaian Argo Bromo Anggrek dari Surabaya tujuan Gambir. Dari Surabaya Pasar Turi. Ini dia Bogowonto berjalan langsung di stasiun Cirebon. Argo Cirebon dari Tegal tujuan Gambir masuk stasiun Cirebon.
Argo Sindoro tambahan masuk stasiun Cirebon. Menunggu keberangkatan Argo Cirebon. Thank you.
Ternyata kontennya ditahan di Cirebon. Sementara itu ada langsiran lokomotif dan rangkaian. Kereta api Tegal Bahari berjalan langsung di Cirebon. Oh iya, deng lali aku. Aku lagi. Thank you.
Baiklah teman-teman, kita sudah dapat beberapa kereta ya datang dan berangkat di stasiun Cirebon. Terima kasih banyak teman-teman dari Cirebon yang sudah menemani ya. Yuk. Yang sempat bosan, Om Rinto. Kalau sempat besok kita gas lagi di JPO ya. Oke, kita mau kejar kereta api kontainer hari ini dan cukup puas dengan kereta api kontainer beberapa, walaupun nggak semuanya, tapi kita sudah cukup. Itu ada spam tuh di situ tuh. Oke, kita lanjut lagi besok. Selamat menunggu. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam subur. Tiga. Makan malam kita hari ini namanya nasi jamblang pakai daun jati. Daun jamblang? Oh bukan jati ya, daun jamblang. Dari desa jamblang. Pakai daun jati. Lauknya macam-macam sih, tinggal pilih. Keunikannya ras nasinya apa kemasannya mas? Kemasannya, packagingnya ya. Sambalnya nih, cabai merah diiris-iris. Oh, ciri khas dari nasi jamblang. Ciri khas nasi jamblang. Iya. Ini nasi jamblang kenapa dibuat pakai daun jati? Itu soalnya dulu nasi jamblang ini bekal para petani. Oh, buat ke sawah ya? Iya, betul. Jadi dibungkus pakai nasi. Pakai apa? Pakai daun jati kayak gitu. Oh, biar gampang ngemasnya ya. Ini lauknya bervariasi ya. Oke deh. Ini nih yang penasaran dengan semua lauknya nih ya. Oh ini jengkel Pak Lurah ya. Oke, tanpa buang waktu lagi mari kita coba. Kita makan. Kita cobain dulu. Kuncinya sih sambalnya ya. Kita cobain dulu sambalnya. Cabai ada rasa asamnya dikit tapi malah jadi nguatin rasanya, jadi pedasnya dapet. Cabai rawit apa cabai gede? Cabai merah ya, cabai yang keriting itu. Cabai keriting tapi rasanya dapet, pedasnya tetap ada, nggak ada rasa manis tapi campur tomat. Iya, asamnya dari rasa tomatnya ya. Segini 24.000 aja nih, pakai nasi, ada sapinya, daging sapi, telur, tempe, nasinya 3 centong.